pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke kali di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun untuk kondisi minibus rusak berat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Bone Sinjai. Sebuah mobil minibus terjun ke kali, warga sekitar dan pengguna jalan berkerumun hingga mengalami kemacetan di area tersebut. Salah seorang warga yang melihat pasca kejadian tersebut menuturkan mobil dari arah kota Watampone dengan kecepatan tinggi tiba-tiba mobil keluar dari badan jalan. Yang saya lihat saja musuhnya begitu, enggak karena musuhnya dia, dia yang hanya ceritakan saja saya dong. Dan pas mau sambung remas, ada penjual sayur, dihindari, terus itu nih. Langsung kemudian cemasnya ke dalam tadi. Tapi ini tadi Pak, ngebut memang Pak? Ya. Ngebut dari arah Bone ke Sinjai Pak? Ya. Beruntung, pengemudi mobil ini selamat dan tidak mengalami luka. Sementara kondisi mobil rusak berat. Berselang sejam pasca kejadian, warga setempat mengevakuasi mobil ini berhasil diangkat ke pinggir jalan. Adi Ibrahim, V Channel.